Kali ini kita akan membuat eksperimen dengan jamur barat. Tadi saya cari jamur, nemu jamur barat banyak ya guys ya, 6 biji. Ini 6 biji, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita akan melakukan eksperimen apakah jamur yang sudah dipetik atau dicabut yang masih kincup apakah bisa mekar atau tidak. Nah, kita coba eksperimen ya guys, apakah besok atau siang besok bisa mekar atau tidak setelah dicabut dari tanah. Oke guys, sekarang jam 7 ya guys ya, kita akan buka besok jam 9 atau 10 siang ya guys ya, kalau bisa ya sore mungkin. Kita coba apakah jamur ini bisa mekar atau tetap segini ya. Kita tidak tahu apakah jamur ini berhasil mekar atau tidak besok. Oke, kita akan taruh jamur ini ke dalam tas ya guys ya. Saya sini sudah siapkan tas. Kita taruh di sini aja ya. Siapa tahu besok bisa mekar. Coba ya guys ya. Ini ada 6 biji jamur barat semua. Kita akan taruh jamurnya di dalam sini. Oke guys, kita taruh di sini ya guys. Waduh. Nah, kita taruh tas. Jadi kita tunggu besok guys. Kita tunggu hasilnya gimana. Alhamdulillah guys, setelah dibuka akhirnya jamurnya mekar guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya guys ya. Kemarin ditaruh 6. Masih kuncup-kuncup semua, sekarang sudah mekar-mekar semua ya. Dan eksperimen kali ini berhasil ya.